jika pada sebelumnya kita sudah meliput peluncuran dari Grand New Avanza, nah sekarang giliran saudara kembarnya yaitu Daihatsu Great New Xenia yang sudah diluncurkan. Nah, menilik tampilannya, jelas Great New Xenia sudah mendapatkan tampilan penyegaran yang baru. Lihat dari grill dan bumper yang baru, serta untuk tipe R Sporty, yaitu tipe yang tertinggi dari Great New Xenia, mendapatkan sepasang lampu daytime running light. Pada sisi interiornya, untuk tipe R Sporty ini sudah memakai touchscreen pada head unitnya, seperti pada Terios, dan itu sudah menampilkan parking kamera mundur, juga ada GPS juga. Nah, untuk mesin yang dipakai oleh Great New Xenia ini memakai mesin berkode 1NR dengan dual VVT-i yang sama seperti punya Avanza, hanya saja pada Xenia ini tipe terendah adalah 1000cc dan tipe tertinggi ditawarkan dengan 1300cc. Pada faktor keamanan dan keselamatan, hampir sama juga dengan Avanza, bedanya adalah pada Great New Xenia ini belum dilengkapi dengan anti-lock brake system atau ABS. Nah, untuk interiornya, Great New Xenia ini memakai warna dark brown yang disebut-sebut terinspirasi dari mobil-mobil keluaran Eropa. Hampir sama dengan Grand New Avanza, sekarang pengaturan jok di row ketiga sudah memakai 50-50, jadi bisa dilipat satu-satu. Namun bedanya untuk di row kedua, untuk pada Great New Xenia ini belum memakai headrest di bagian tengahnya. Itu tadi beberapa detail penyegaran yang ada pada Great New Xenia. Untuk harganya, Great New Xenia ini ditawarkan dalam 11 trim dan dimulai dengan rentang harga dari 157 juta hingga 211 juta, tergantung tipe yang Anda pilih. Untuk info lengkapnya, kunjungi website kami di www.autotainment.com, follow juga akun sosial media kami, dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian dari kami, sampai jumpa di liputan selanjutnya.